Ku memang anak baru, mereka lama di kelas. One day mereka nunduk lesu, ku jadi ketua kelas. Halo Malaysia, sekarang kita lagi ada di Yogyakarta. Kita lagi ada di kampus Universitas Amikom Yogyakarta. Nah, itu kebetulan kampus saya. Konten kali ini namanya konten apa, Den? Public Reaction. Kita akan menanyakan orang-orang bagaimana pendapatnya tentang lagu-lagu Malaysia. Kebetulan lagu-lagu Malaysia ini lagu-lagu yang lagi trending di Malaysia ini. Trending banget nih. Trending banget. Waduh. Kira-kira lagunya asik gak nih? Ya. Gak tahu, kita tanya orang aja ya. Orang aja ya. Kita tanya orang yang mau tahu gimana. Nah, ikutin lanjutnya. Siap. Yuk, saya sekarang di sini sudah bersama Mas siapa? Mas Zul. Zul, oke. Mas Zul dari mana nih asalnya? Saya dari Papua. Oh, dari Papua. Oke, Mas, saya di sini mau nanya nih, Mas. Masnya seneng dengerin lagu nggak sih? Seneng sih. Ya, biasa dengerin musik apa? Maksudnya genre apa tuh? Genrenya pop sih. Oh, pop. Pernah dengerin musik Malaysia nggak? Pernah sih, cuman nggak terlalu begitu hafal. Saya kasih denger Mas nih lagu dari Malaysia. Mas mau dengerin nggak ini kira-kira? Boleh coba. Oke, nanti saya minta pendapat Masnya ya. Yang sejujurnya aja nih, kalau lagunya nggak enak di telinga ya ngomong aja. Kalau lagunya enak di telinga ya ngomong aja. Oke. Oke. Aku selalu tersenyum, bayangkan kita hidup berdua. Ini bukan lagu Malaysia kayaknya, Mas. Ini lagu Malaysia, serius. Oh, lagu Malaysia ini. Tangan, takkan kau lepaskan. Oh. Gimana, Mas? Kata-katanya terlalu puitis ya. Oh, dalam ya, liriknya dalam ya, mantap sekali. Didengarin kalau lagi begini kayak kurang cocok soalnya. Oh, cocoknya pas lagi apa tuh? Lagi patah hati? Patah, ya, lagi sendiri lah. Wah, siap. Untuk musiknya gimana? Cukup nadanya aja. Gimana? Biasa sih. Kayak lagu Indonesia tapi malah. Oh, kayak lagu Indonesia. Berarti sudah pasaran didengar ya. Saya minta ratingnya dari 1 sampai 10 menurut Mas Zul ini berapa ini? 7 ya? Iya. Oke, udah, makasih Mas ya. Terima kasih atas waktunya, Mas. Ya. Siapa namanya? Gunawan, Mas. Umur? Umur 20 tahun. Suka genre musik apa, Mas? Kalau musik ya lebih ke koplo lah. Suka denger-denger musik Malaysia? Sering. Nah, sekarang aku mau dengerin musik Malaysia yang lagi trending di sana. Aku selalu tersenyum, bayangkan kita hidup berdua, berjalan Gimana, Mas, lagunya? Kalau untuk lagu sih enak sih, mungkin ya lebih di musiknya lah. Kalau musiknya, kalau untuk saya tuh rada kurang lah. Kayak terlalu melo banget gitu. Kalau disuruh beli mau? Mau. Suka lah ya, Mas ya? Ya, suka. Suka. Kalau 1-10, 8 lah. Udah bagus. Wah, udah bagus. Thank you, Mas ya. Oke. Ya, saya di sini udah bersama Mas siapa? Mas Eko. Ya, kira-kira Mas ini orang yang sering dengerin lagu? Lumayan sering sih. Biasa dengerin lagu Indonesia atau dengerin lagu luar gitu, Mas? Banyakan lagu Indonesia, ya dikit-dikit lah lagu luar. Kalau saya dengerin lagu Malaysia, yang lagunya ini lagi trending di Malaysia, kira-kira Mas mau denger nggak? Boleh. Oke, kita puterin ya lagunya ini, Mas. Oke, saya playin ya. Aku selalu tersenyum, bayangkan kita hidup berdua, berjalan berpegangan tangan. Oke, itu dia tadi, Mas. Gimana, Mas, pendapat Mas dengerin lagu Malaysia yang satu ini, Mas? Ini lagi trending nih, trending parah. Musiknya gimana? Asik nggak? Lumayan bagus sih musiknya. Asik juga didengerin. Agak-agak melo-melo gimana gitu. Easy listening pokoknya ya. Oke, kira-kira kalau kita dengerin sebagai orang Indonesia nih, masuk nggak buat telinga orang Indonesia? Kayaknya sih masuk. Masuk ya? Masih setipe sama telinga orang Indonesia ya? Masih kayaknya. 1-10 deh, lagu ini dapat rating berapa nih? 8,5 lah. Oh, siap, 8,5. Oke, jadi terima kasih, Mas, ya atas interviewnya. Makasih. Halo, Mas, siapa namanya? Aji. Aji. Umur berapa, Aji? Umur 21. Dari mana, Mas? Saya dari Tangerang. Suka denger lagu nggak, Mas? Nggak begitu sih, maksudnya ya biasa aja. Genre apa? Genre kayaknya ke pop deh. Nah, ini aku mau dengerin lagu nih, Mas, yang lagi trending di Malaysia. Boleh. Mau ya? Boleh.
Ini. Aku selalu tersenyum, bayangkan kita hidup berdua, berjalan berpegangan tangan, takkan kau lepaskan. Dari segi musik gimana? Nggak buruk sih. Nggak buruk ya, not bad lah ya. Kalau suaranya? Sama musiknya masuk kok. Masuk. Kalau beri nilai berapa nih? Berapa? Ya 8 boleh lah, 8. Oh 8. Oke. Okay. Kalau disuruh beli lagunya mau? Mungkin lain kali aja. Lain kali? Oke deh. Terima kasih ya. Aku memang anak baru, mereka lama di kelas, one day mereka nunduk lesu, ku jadi ketua kelas.